warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kantor RW 11 Kelurahan Pluit, daerah Merangke. Nah, seperti yang pemirsa lihat di belakang saya ini, bahwa sedang diadakan apel bersama untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokdar Kamtibmas wilayah Merangke. Nah, pemirsa, bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini? Yuk ikuti saya. Sebelum melaksanakan kegiatan jumpa berkah siang ini, berdoa mulai. Sesama satunya kata dengan perbuatan erat melekat di dada. Pokdar Kamtibmas, kelompok masyarakat sadar Kamtibmas. Pokdar Kamtibmas berjaya di darat di udara. Paguyuban Bajai dari Pendekar Banten, Paguyuban Bajai. Terus di sini berapa RW nih Pak yang ikut? Bukan, di sini ada 5 RW. Harapannya untuk Bapak sendiri nih, untuk masyarakat di sini di Merangke, terutama nelayan ya, terutama nelayan. Sepulang ya. Ketumnya loh yang dukung penuh kegiatan seperti ini, karena ini kegiatan yang bagus, kegiatan bagus. Kedepannya bisa meningkatkan lagi kegiatan. Dari organisasi massa Pendekar Banten, Korcam Penjaringan dan Kotel Duit bergabung dengan rekan-rekan Pokdar Kamtibmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang didukung penuh oleh Ibu Kapolres, Pak Ibu Kapolsek, serta juga jajaran Polsub Sektor. Saya sebagai Ketua Umum Pokdar Kamtibmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus juga Ketua Pendekar Banten Korcam Penjaringan mengapresiasi sekali terhadap rekan-rekan anggota baik dari Pokdar dan Pendekar. Bagaimana mereka mau berbuat sesuatu untuk masyarakat, tentunya bakti sosial. Ini Jumat Berkah yang mana kami ikhtiarkan akan kami lakukan setiap 2 minggu sekali berbagi dengan masyarakat. Kenapa kami mengadakan 2 Jumat? Karena keterbatasan pendanaan kami. Kami anggota semua ini baik Pokdar dan Pendekar ini iuran untuk bagaimana bisa berbagi dengan masyarakat. Harapan ke depan kami mengetuk pintu para dermawan, pengusaha dan lapisan masyarakat, ayo bergabung dengan kami, dengan Pokdar Kamtibmas dan Pendekar Banten untuk berbuat sesuatu, minimal kita berbagi walaupun sedikit terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Sri Kandi Pokdar Kamtibmas Muar Angke langsung. Yuk kita tanya-tanya dulu. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Aulia. Nah, Ibu Aulia ini sebagai ketua dari Sri Kandi Pokdar Kamtibmas Muar Angke. Nah, untuk persiapannya nih dari Jumat terkait ini apa? Duh, ada mamanya sama. Persiapannya dari awal sih kita memang udah persiapan. Ibu, Ibu Aulia belajar mulai dari hari ini. Kita udah mulai ini. Udah persiapan untuk di tempatnya. Sri Kandi udah pada kumpul, udah kompak. Udah ya, kompak. Pokoknya Sri Kandi dari Pokdar Kamtibmas Muar Angke ini selalu kompak. Biarpun mereka itu capek, lelah atau apa, tapi mereka tetap berusaha untuk membantu masyarakat di sini, terutama nelayan Muar Angke. Oke, Ibu, makasih Ibu. Bagi-bagi makan di depan pospol, keduanya bagi-bagi apa itu? Makanan sehat. Nah, buat paus. Makanan ringan. Ya, makanan ringan. Karena kita kan ada paus. Nah, ini yang sekarang nelayan Keladem. Tujuan kita adalah ya itu aja, jalan silaturahmi. Di mana Pokda ini kan mitra kita. Mitra untuk menjaga keamanan lingkungan. Kalau kita sinergi kan bagus tuh. Intinya biar orangnya aman, kondusif, itu aja. Nah, harapan Bapak nih dengan diadakannya kegiatan dari Jumat terkait, harapan ya, Bapak? Harapan nih, saya kita berbagi ini. Ya, namanya kita berbagi, kan di Merangkai juga masih banyak yang kurang mampu ya kan, teman-teman nelayan. Nah, kita dari teman-teman Pokdar, kita patungan, kita beli makan, kita bagi ke mereka. Harapan kita ya, kemitraan antara nelayan yang kita terus terjalin, itu aja. Terus terjalin ya. Iya, betul. Ya. Nah, dari ini nih Pak, untuk pendanaan ini apa dari pihak pospol sendiri? Enggak, untuk pendanaan dari Pokdar sendiri. Dari kita sendiri itu. Dari masyarakat ya, sendiri. Dari kita untuk kita. Dari kita ya, untuk kita. Kita hanya sebagai pembinaan aja, itu aja. Dari pembinaan aja. Iya, jadi kita sebabnya kalau kepolisian ya. Apa membina agar kita terus kemitraan terus terjalin itu aja. Nah, yang pendanaan itu dari masyarakat. Nah, untuk yang ikut kegiatan ini elemen masyarakatnya dari semua elemen. Jadi kalau Pokda itu kan netral ya, jadi semua kita ambil dari dawi, dari masyarakat, dari komunitas bajai, ojek, terus ormas juga ada. Semua lapisan masyarakat di Muara Angke ini. Namanya Pokda Kamtibmas, kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Nah, itu dari singkatan dari Pokda itu sendiri. Ya. Kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Muara Angke. Jadi tujuan kita biar mereka sadar akan keamanan dan ketertiban, apalagi hukum. Semangat pagi! Pagi! Pokdar Kamtibmas! Mantap! 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 Pedasar banget!
Banten. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hebat. 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 Polri. Jaya. 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 Nah, pemirsa, kita lanjut nih ke salah satu ketua RW di Muara Angke. Yuk. Sendiri dari ketua RW 11 ini ada berapa anggota di POK dari? Nah, kalau itu kan kita belum tahu pasti ya, karena setiap hari ini terlalu bertambah terus. Nah, kalau jumlah mungkin 300 lebih ya. 300 lebih. Sekarang 300 lebih. Yo. Yang pasti kita berharap supaya Giat Pokter ini ke depan lebih maju, tapi jangkauannya lebih luas, ya. Jangkauannya lebih luas. Iya. Bapak Ketua Arya nih dari Pokter ini, apa nih Pak? Jadi saya Armaudin, perkenalkan diri sebagai Ketua Harian Pokrakas Dinas Pokter Kawasan Muara Angke. Jadi saya jelaskan lebih dulu bahwa Pokter ini mencakup 5 wilayah RW. Dan tentunya kegiatan-kegiatan kita, semua anggota dari 5 RW ini berpartisipasi. Utamanya kegiatan sosial kita ini dari iuran kas, walaupun kita tetapkan 5.000, tetapi rupanya anggota bahkan menyumbang ada yang 10.000, 20.000, bahkan ada yang ratusan ribu. Nah, sehingga kegiatan ini bisa berlanjut sesuai dengan rencana kita, karena satu kali anggaran itu sekitar 1.5 juta. Setengah itu dari bawahnya setiap kita melakukan kegiatan berkah. Nah, jika iuran 5.000 aja itu tidak mencukupi, namun karena anggota kita itu animonya selain karena jiwa sosial, selain kegiatan sosial ini sangat mendukung, ya itu melebihi dari iuran yang tetapkan oleh pengurus. Oh, jadi dari iuran Jumat Berkah ini dari para anggota itu sendiri? Para anggota kita. Dermawan atau misalkan donasi dari pihak lain? Ada? Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini dari pengusaha ada. Pak Harnoto LM menyumbang kemarin 2 beras, sudah mulai dari pengusaha, sudah mulai ada kontribusinya. Kemudian ada ikan dari Pak Kang Joni, Kang Joni. Pak Andi. Jadi alhamdulillah sudah mulai kegiatan ketiga ini sudah mulai dilirik oleh pengusaha, muncul donatur. Oke, sekalian pemirsa. Ya. Kita langsung. Alhamdulillah, kalau kita sendiri merasa semangat ini karena kita lihat antusias terutama ibu-ibu Sikandi ini yang gak kenal lelah. Jadi membangun semangat kita, Bu. Jadi siang malam kita merasa duduk di sini itu gak ada beban. Karena kita ada semangat dari teman-teman juga, baik Sikandi, baik Arjuna, teman-teman pendekar, apalagi ini ada Pak Ipan Bajet. Pak Ibu Baje yang sudah bergabung sama kita, insya Allah nanti juga pedagang-pedagang PKL ataupun ya, nanti ada paguyuban odong-odong juga, mungkin kalau bisa ini tahapan-tahapan ini rencana kita sudah kita akan untuk bisa bergabung dalam kegiatan Pasar Kamtipma di wilayah Muara Angke khususnya. Nah, untuk kedepannya nih. Harapannya tentunya semangat yang udah ada ini harus kita bina, harus kita minit supaya mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan agenda yang kita agendakan bersama, bahwa kita bisa memberikan manfaat, kontribusi untuk semua lapisan masyarakat, biar masyarakat merasakan adanya Pokda Kamtipmas ini memberikan efek yang positif ke depannya, baik mencapai kesadaran kamtipmasnya, kondisi lingkungan yang kita harapkan ya terjaga keamanan ketertibannya. Nah, pemirsa, barusan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ketua RW 11, dengan Ketua Harian dari Pokder sendiri, dan dengan Bendahara yaitu Pak Anwar.
Nah, semoga saja kegiatan Jumat berkah ini selalu terlaksana ya, dan para dermawan selalu bisa memberikan bantuan kepada kegiatan mereka di sini. Ya, pemirsa, saya tutup sekian.